Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 5, redrawing karakter menggunakan Inkspace. Oke, pertama kita buka Inkspace-nya. Kita atur properti dokumen. Oke, kita buat yang ini. Kita ambil ini pakai pixel, lalu di sini 1280, yang ini 320. Oke. Lalu kita mulai buat layer 1. Layer 1 kita beri nama apa ya? Tubuh. Oke. Lalu ada tubuh kepala. Sudah kepala, bulu. Mulut rapat, tambah, terus mulut terbuka kecil, terus mulut lebar, terbuka besar. Oke. Sekarang pertama kita ambil tubuh dulu. Tubuh impor, kita berkas impor. Oke, kita ambil dari sini import. Oke, ini dulu tanpa kepala. Oke, nah, kita taruh sini, kita besarkan. Tinggi, agak tinggi lagi ke sini ya. Sini. Lalu di kepala kita isi dulu bagian tubuhnya, mungkin kita warnain dulu ya. Kita kasih warna ini, kita kasih warna hijau. Oke, hijau. Hijau. Coba kalau ini warna hijau mau nggak? Ya mau. Terus kita kasih warna lagi. Terang-terang. Ya lebih. Ini juga ya. Terus kita ini dulu. Thank you.
kurang bagus warna yang ini aja deh, kurang terang. Oke, sekarang abu-abu kurang. Oke, ini ya, ini hitam bagus. Sekarang kita kepala. Kalau kita ambil kepala, ambil yang belum ada mulutnya. Oke. Impor berkat, impor yang tadi kepala tanpa mulut. Oke. Ini kita lihat. Iya, bagus. Sampai di sini. Sekarang kita bagaimana cari kaki. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.
Kayaknya ini yang pala dibuang dulu aja deh. Dibuang dulu. Dibuang lagi. Terus. Kita ambil dulu deh. Ini boleh kayaknya. Karena dulu ini, oke, okay. Kita kecilkan dulu, oke, okay. Sekarang kita ambil kepala, import, kepala, ini yang tanpa mulut, oke. Okay. Kita ambil tombak ya, tombak ini. Thank you.
Bagus-bagus. Menurut saya loh, bagus. Oke, good, bagus. Sekarang
Oke. Tang. Seperti enggak ya? Enggak salah. Sekarang mau bajunya. Mau bajunya. Sekarang bagian tubuh kepala sudah, bagian tubuh ke badan, badan bajunya warnanya apa ya? Pink, pink, pink. Nah, kalau ini bagus sih. Ini bagian E. Nah, ini kira-kira sekarang kita mau ambil lagi. Sekarang mulut. Mulut rapat. Mulut rapat kita. Eh ya, besarin dulu. Mulut rapat besar. Oke. Kita buka mulut rapat. Keren. Sekarang kita ekspor. Ini ya di B aja. Oke. Mulut open. Mulut apa? Apa ya? Mulut rapat. Mulut rapat. Mulut rapat. Oke. Sudah. Sekarang kita hapus. Mulut lagi. Oke.
Mulutnya kita buang, kita ambil lagi mulut berikutnya, import mulut rata. Mulut terbuka lebar. Sekarang ulet ulet terbuka besar. Import. Terbuka lebar. Import.
ini naik tuh juga kepala ini naik tuh. Besar. Terbuka lebar, terbuka lebar, lebar. Terbuka lebar. Sekarang kita ambil terbuka kecil. Impor mulut dan buka kecil banyak begitu penulis dulu oh tubuh sih kalau gitu. Kegedean oh ya gede banget ya segini kali ya oh gede banget kira oh ya ya oke, alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai mempunyai redrawing karakter. Yang pertama adalah karakter yang pertama kita punya karakter mulut terbuka besar, mulut terbuka kecil, mulut terbuka lebar. Ini kita lihat
Kita punya mulut rapat, mulut terbuka kecil, mulut terbuka lebar. Kita lihat. Yang mulut rapat, misalnya. Thank you.
ini deh. Buka negara mana ya? Oke, sekarang kita punya nomor mulut rapet, rapet banget. Mulut terbuka. Ini apa lagi ya? Ya, mulut apa ini ya? Ya, sama gak bisa nih. Sama. 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 Ini ya, kali ya? Ya. Jadi dia tertiga-tiga. Akan mau tertutup. Oh, yang ini kali ya. Ini mau ya. Ini
Udah gitu aja deh. Jadi ada tiga, sudah saya buat tiga karakter, mulut rapat, mulut terbuka kecil. Oh, kita mau satunya mau kita warnain ya nih, nggak salah bagus. Oke, cakep. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.